Oke, sudah merekam. Sudah merekam. Kita langsung aja, kita mulai. Kalau gue tuh bukan San Mori ya. Tapi pulang kerja, cepat aja soalnya di dalam jalan hari itu, lagi jalan-jalan pagi. Begini nih, beda tuh, kuasa jalan. Kalau misalnya ada kecelakaan, yang paling kan pemotor atau mobil, harusnya dia harus pinggir. Nggak masuk, jadi kayak bukan tempatnya gitu untuk sepeda gitu kan. Di pinggir sih oke, ini ambil jalur orang gitu. Bukan ambil jalur sih, maksudnya gimana ya, kayak ngalih jalan orang. Kalau misalnya kayak ketabrak atau apa, ya salah itu kan pemotor atau mobil. Baris lah gitu ya kan, harusnya rapi, harusnya harus jalan orang. Wow, jelas aja tuh, masih ada jalan. Oh ya, sebelumnya gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pembukaan udah ngomel-ngomel aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Balik lagi guys di channel YouTube gue. Buat kalian yang masih setia di channel YouTube ini, gue ucapin terima kasih. Tanpa kalian mungkin nggak akan seperti ini lah. Dan kalau tadi gue bilang, gue tuh bukan San Mori hari ini. Ini hari ini tadi karena kalau gue juga ya, waktu gue pulang kerja sekitar 5 malam. Biasanya kalau gue mau ke malam di jam segini tuh karena masih tidur. Jadi nggak gimana ya, karena Mori kurang aktif, kurang niat lah untuk merasa Mori jadi di luar lah. Kalian juga nggak terlalu banyak bermanfaat gitu. Mori gitu kan, dari pagi bela-belain harus keluar, jalan-jalan, muter-muter. Kalau bujurnya akhirnya nggak ada gitu kan. Ya ujung-ujungnya kalau ya butuh udara kan, kayak kemarin video viral itu tuh yang kalian mungkin kalian pernah lihat gitu kan, pernah lihat ya kejadian di status. Kalau gue pribadi, secara gue pribadi ya gue melihat itu video jelas-jelas itu ring satu ya, itu jalanannya udah ditutup di blokade pakai apa sih tuh yang warna oranye-oranye itu, gue lupa namanya. Yang blokade oranye-oranye itu tuh, itu udah jelas-jelas ditutup gitu. Dia memaksakan masuk gitu ke dalam. Ya gue entah itu dibolehin apa enggak, gue juga gak ngerti. Maksudnya di motor boleh masuk apa enggak, gue juga gak tau ya, atau gimana. Nah mungkin kalau yang gue lihat video itu, dia udah masuk dan robos. Terus mungkin karena knalpot racing juga gitu, knalpot bising yang suaranya gak standar, jadi dianggapnya bahaya gitu. Ya tapi sih sebenarnya mah kalau kita udah tahu itu jalanan ditutup, jalan apa sih coba kita masukin jalan. Tapi perkara aja harusnya harus viral kayak gitu. Maksudnya mau apa gitu, mau terkenal jangan kayak gitu lah. Ini tuh lah kalau motor itu bisa dicontoh gitu ya kan sama orang. Nah yang di blokade nih yang kayak gini-gini kan, ini kan warna orang ini ya kan, kalau ini kan warna putih. So ya jelas disitu gue ngeliat di blokade, tapi kenapa diterobos gitu.
Oh ya, sebelum gue lanjut ke obrolan yang masalah itu ya. Ini gue lewatin makamnya Bung Hatta. Jadi makamnya Bung Hatta itu adanya di Tanah Kusir ini, di situ tuh. Adanya di Tanah Kusir. Itu waktu presiden pertama Indonesia di makamnya di sini sekarang Bung Karno itu di Blitar. Ya dari video yang gue lihat itu ya kan, kalau gue lihat itu emang di blok aja. Jadi buat apa dimaksain masuk itu? Gak ada faedahnya, apa mau ngajar cari masalah. Kalau kayak gitu kan istilahnya malah cari masalah. Dan bagus itu masih gitu, masih tentang orang sama orang sampai coba kalau kita lihat sampai sekarang ya kan. Dan bilangnya apa-apa juga lah, kenapa lah gitu ya kan. Padahal ya kalau mereka sendiri kan kemana. Harusnya kalau di tempat-tempat itu kita lah memberikan contoh buat masyarakat gitu ya, masyarakat Indonesia tentang lalu lintas, peraturan lalu lintas, apa-apa ya kasih, kita kasih contoh lah gitu ke masyarakat gitu. Jadi ya masih ya sia-sia kita bikin video dan kita kasih tadi ke masyarakat mungkin tentang teknologi, mungkin tentang penggunaan helm, tentang kebenaran. Jadi untuk masyarakat yang mungkin di atas robot, lalu lintas, apa-apa, itu langsung kompon tentang kebenaran, tentang kebenaran helm, kita bisa nyatuh di video kita tuh, kita bisa ngasih kita bisa ngasih edukasi gitu di video kita ke mereka. Nah, bahaya ya kalau masuk ke dalam ya astaga. Jadi gak perlu lah perintahan yang negatif. Kalau mau kita kenal gak perlu lah harus lebih jalanan kenal yang baik buat masyarakat gitu. Gak usah ya, yang neko-neko buat ini lah hari dan kemudian hari dan kemudian hari.
standarisasi tingkat kebisingan buat motor ya, berapa persen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.